Halo Mamis, Assalamualaikum. Hai Mamis, apa kabar nih? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amin. Kali ini aku mau belanja bulanan nih Mams. Sebelum belanja bulanan, aku makan siang dulu nih Mams. Kali ini aku ditemani sama suamiku dan anakku yang pertama nih Mams. Anak kedua aku lagi dititipin diutinya nih Mams. Aku lagi makan di Burger King nih Mams. Udah tau belum Mams, kalau di Burger King banyak promonya di Instagram. Caranya gampang, tunjukin aja fotonya yang kamu mau beli. Nah aku nih pesen ayam paket 70.000 jadi 40.000an loh. Lumayan kan Mams diskonnya. Nah kamu tim mana nih? Tim makan dulu kulitnya apa makan dulu dagingnya nih Mams? Nah kita udah sampai hari-hari ya Mams. Jangan lupa nih semprot-semprot. Oke, aku langsung ke tempat diskonnya nih, Mam. Nah, ini tempat diskonnya. Ada yang beli 1 gratis 1, ada yang beli 2 gratis 1, ada yang harga normal menjadi diskon. Nah, ini kayak Cilgo, aku biasanya beli 75.000. Di sini jadinya cuma 60.000 loh, Mam. Lumayan kan ya, Mam? Nah, ini aku juga beli keju untuk anak-anak aku karena anak-anakku tuh suka banget sama keju nih, Mam. Ada keju slice dan keju yang biasa. Nah, keju biasa ini dari 16.000 menjadi 10.000 loh, Mam. Nah, susu ini juga beli 2 gratis 1. Jatuhnya itu cuma jadi 7.000an loh satu kalengnya itu. Nah, ini CD untuk suami aku. Lumayan murah banget, jatuhnya cuma 16.000an satu CD. Biasanya tuh 20-an ya kalau nggak salah. Nah, aku juga beli keju seperti ini yang mudah banget meleleh nih, Mams. Aku juga nyetok teh yang selalu habis tiap bulannya nih, Mams. Nah, ini aku lagi kebingungan nih mana yang paling murah nih saus tiramnya. Aku beli kare juga nih, Mams, buat nyetok di rumah kalau bikin opor, rendang, dan lain-lainnya ya, Mams, yang berbau santan-santan kayak gitu deh, Mams. Nah, aku nyetok juga nih Royco. Rasa ayam, rasa sapinya masih ada di rumah. Mam suka nyetok-nyetok bumbu racik kayak gini gak Mam? Kalau aku sih suka ya. Kayak ayam goreng, sayur asem, ikan goreng. Itu ngebantu banget sih Mam dalam memasak-memasak di dapur itu. Nah ini aku tuh suka banget ngerapin-ngerapin kayak gitu ya keranjangnya. Jadi kelihatannya tuh tersusun rapi gitu loh Mam. Mam suka kayak gitu juga gak Mam? Terus aku bagi-bagi nih Mams, mana makanan, mana yang sabun-sabunan nih Mams, jangan digabung ya Mams ya. Ya ampun Mams, bulan ini minyak lagi mahal banget ya Mams ya. Ini tuh aku lagi kebingungan banget nih, mana yang paling murah. Ternyata aku ngambil yang 1 liter aja lah, yang sekitar 18.000. Aku juga nyetok blueberry nih ya Mams, terus terigu juga nih untuk bikin fried chicken juga. Terus aku juga nyetok sagu tani nih Mams. Perlu juga nih Mams di dapur. Kalau Mams, biasanya tepung-tepungan beli apa aja nih Mams? Gula juga jadi hal yang paling wajib dibeli ya Mams. Saya tiap bulan pasti selalu habis. Di hari-hari gula itu masih 13.000 ya, 12.500. Nah ini aku beli misua juga buat nyetok makanan si kecil. Jadi kalau misalnya sarapan bisa bikin mie suwa. Dan gak lupa juga nih sama mie goreng, mie kesukaan aku dan suamiku nih Mams. Aku ambilnya 4 aja nih Mams, pengennya sih 10 ya Mams ya. Tapi inget badan nih Mams, takutnya makin gendut aja nih. Nah Mams sukanya nyetok mie apa nih Mams? Nah ini adalah mie lemonilo ini untuk anak aku yang pertama nih, jadi suka pengen ikutan makan mie, jadi aku ya beliin makanan mie yang agak sehat lah ya Mams ya, yang tanpa MSG nya aku juga nyetok mie yang berkuah nih Mams. Nah kalau mau mie sukanya nyetok mie yang berkuah rasa apa nih Mams? Kalau aku soto mie sih. Nah aku juga beli mie gelas nih Mams, lumayan lah ya Mams ya, kalau lapar malam-malam tinggal masak aja satu gelas mie gelas itu. Terus aku juga nyetok mie telur gaga. Ini untuk anakku yang kedua nih Mams. Kalau misalnya pagi belum masak ya aku bikin mie goreng kayak gitu. Ya, suka banget sih Mams. Terus aku juga beli ekonomi nih Mams. Murah banget dibanding Sunlight sih kemarin itu.
sekitar 23.500 kalau untuk ekonomi. Nah, ini aku lagi milih-milih nih Fostek mahal sepertinya ya. Aku jadinya ngambilnya WVC sekitar 9.000 kurang. Aku juga beli sabun cuci So Clean, lumayan murah lah ya mams dibandingin cair. Nah, ini aku lagi nyari-nyari Pampers buat anakku nih mams yang kedua. Ternyata tidak ada Baby Happy ya mams ya. Aku juga lagi milih-milih paling murah nih mams, tisu basah. Dan tisu basah yang paling murah tuh Sweetie, 14.550. Nah, di hari-hari itu banyak banget promo-promo ciki-cikian. Tapi aku pilihnya cuma satu aja sih, Moms. Kayak Ciki Twisty ini. Ini enak banget loh, Moms. Apalagi yang rasa ayam itu loh. Udah pernah nyobain belum, Moms? Nah, ini aku lagi lihat apel nih, Moms. Merah-merah kayak gitu. Aku jadi seneng banget liatnya. Tapi aku gak jadi beli, Moms. Aku akhirnya jadi beli lengkeng nih, Moms. Suami aku lagi milih-milih lengkeng nih mams. Siapa nih mams yang kalau beli lengkeng pasti metikin dari batangnya nih mams. Nah, ini lengkengnya tuh lagi murah banget sih mams. Ini aku liatin ya mams ya, yang promo-promo di hari-hari itu banyak banget tuh mams. Biasanya itu tempatnya terpisah kayak gitu. Nah, itu banyak yang beli 2 gratis 1. Nah, ini aku lagi bandingin nih sabun cuci botolnya Huki sama sabun cucinya Switsa. Ternyata harganya sama, tapi aku tuh lebih suka Switsa karena Switsa itu lebih kental gitu loh mams dibanding Huki. Huki tuh cair banget, jadi aku pilihnya Switsa. Sama-sama beli satu gratis satu mams. Nah, ini suami aku tuh belum beres-beres dari tadi milih-milihin lengkeng kayak gitu mams. Karena beli 2 ya mams, buat mertua sama buat yang di rumah sih mams. Ini nanti harganya itu cuman 20.000 sama 10.000. Nah, ini semangkanya tuh lagi murah banget mams, saat tengah semangka gitu aja 15.000. Tapi kata suamiku itu gak manis, jadi aku gak beli. Ini aku juga beli tisu ya, aku ya biasalah ya milihnya yang paling murah 13.000. Nah, ini udah selesai nih mams, jadi kita langsung bayar aja ya mams. Ngantrinya panjang banget, kalau hari-hari lagi weekend tuh panjang banget. Nah, kalau mamis budget bulanannya berapa nih mams? Kalau aku budget bulanannya itu 400.000 mams untuk sebulan. Alhamdulillah bulan ini, bulan Desember, budget untuk belanjanya tidak over budget ya mam, karena total semuanya itu 337.000 kalau nggak salah ya. Nah, ini kita mulai untuk packing di kardus mam, ngurangin plastik ya mam, walaupun aku masih menggunakan plastik ya, seenggaknya masih berniat untuk mengurangi plastiknya. Alhamdulillah sudah selesai nih belanjaannya, kita langsung pulang aja. Sampai sini dulu ya video aku. Semoga mamis enjoy nontonnya. See you.